Oke guys, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau masak brownies instan seperti ini dari Han. Ini ada step-stepnya, mau panggang atau mau kukus atau steam. Nanti aku mau pakai yang kukus aja guys. Kukusnya itu pun beda nanti. Ikutin terus ya. Kita sebutkan bahan-bahannya dahulu, yaitu ada 2 butir telur untuk campurannya. Lalu ada 50 gram minyak sayur, aku pakai olive oil guys, dan ini cheddar untuk topping nanti, dan coklat silver queen. Seperti ini. Jadi sebelum mulai memasak, kalian bisa bantu aku untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Thank you guys. Yang pertama, kalian pastinya buka dulu seperti ini. Buka dulu guys brownies instannya. Kalian masukkan ke mangkuk yang udah disiapin tadi, masukin aja semua kayak gini. Lalu pecahkan 1 butir telur, nantinya 2 ya guys, langsung semualah pokoknya. Pokoknya yang instan-instan tuh mudah, anti ribet, anti gagal. Tambahkan 1 butir telur lagi. Jangan lupa untuk olive oilnya, aku pakai setengah dulu seperti ini. Lalu kalian aduk guys. Aduk secara perlahan hingga semuanya tercampur rata guys. Lalu tambahkan minyaknya semuanya. Aduk lagi. Siapkan tempat yang akan untuk mengukus. Aku pakai ini guys. Olesi pakai mentega dulu sebelumnya biar nggak lengket nantinya. Tuangkan semua, tuangkan adonan 2 butir telur dan brownies instannya tadi, masukkan semua. Setelah seperti ini, aku mau tambahkan coklat di atasnya guys biar agak manis nanti kan. Keparutan part aja coklatnya, sebar ke seluruh sisinya ya guys. Jadi setelah seperti ini, kita bisa angkat, siap dikukus guys. Di sini aku memakai magicom seperti ini, nggak mau ribet, nggak ada kukusan guys di mes. Masukkan 1 gelas air, lalu masukkan brownies kita. Tutup lalu tekan ya guys, cooking, jangan sampai lupa. 20 menit kemudian Tara,
udah matang? Oh, sepertinya udah, guys. Aku coba cek dulu ya semua di beberapa permukaannya apakah masih ada yang basah. Oh, sepertinya sudah tidak ada, guys. Tuh, kering kan? Setelah itu, jangan lupa untuk matikan magicom-nya. Hati-hati panas ya, guys. Ambil brownies-nya. Wow, merekah dia, guys. Tuh. Wow. Panaskan coklat untuk toppingnya ya, guys. Jadi seperti ini, dia nggak lengket, guys, karena udah dikasih mentega tadi. Balik di telanan seperti ini, dan wow, ini guys hasilnya, guys. Masih panas, guys. Untuk kali ini aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan aku akan kasih topping coklat dan keju, guys. Bentar ya, guys, aku kira-kira dulu baginya tuh kayak gimana gitu. Belah aja dua. Aku belah dulu dua. Lalu ambil coklat panasnya tadi. Balik. Ternyata, guys, tidak sesuai ekspektasiku. Silver Queen yang aku panasin tadi karena agak lama nunggu, jadi susah, guys, nggak meleleh dia. Tapi ya sudahlah. Tahu gitu aku pakai Nutella aja. Jadi seperti ini, aku setengah kasih coklat dan setengahnya lagi aku kasih keju, guys. Tapi kok yang coklat penampakannya menyeramkan, guys. Jadi lebih baik aku tutupin juga lah sama keju. Tutupin aja. Jelek banget, guys, soalnya tidak menarik untuk dimakan. Tapi kalau untuk rasanya, ya pasti rasanya Silver Queen lebih enak dia. Dan inilah brownies Han instan, guys. Oke, aku mau cobain gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, guys, sumpah. Ini enak, semua yang instan tuh enak, mudah, cepet, anti ribet, anti gagal pokoknya. Oke, sampai sini dulu videonya. Thanks for watching and see you on the next video.